Ini dalam konteks kesenian, seni budaya, yang mana secara anatomi, laki-laki itu anatominya beda dengan perempuan. Pada waktu dia harus menarikkan perempuan, itu ekstra keras dan ekstra kuat belajarnya. Jangan dikira mudah. Jadi pada tahun 74 saya kuliah ke Yogyakarta, dari Temanggung saya hijrah ke Jogja. Di Jogja saya ketemu dengan senior saya yang juga dosen dan senior. Beliau namanya Bekti Budi Hastuti atau sering dipanggil Mbak Tuti, yang di kemudian hari namanya menjadi Tuti Nini Towok dia beliau ini. Saya bicara frame seni pertunjukan, bahwa banyak sekali stereotip di masyarakat yang nggak pas, keliru sebenarnya. Karena nggak tahu, ya kan? Ya nggak disalahkan, pemahamannya masih terbatas. Kalau saya menari perempuan, tidak bisa lebih dari perempuan, itu menjadi sesuatu yang tidak ada nilainya kalau menurut saya, benar nggak? Ngapain sih susah-susah nari perempuan? Kan begitu, nari perempuan aja nggak bisa bagus, sama aja nggak. Nah itu kalau saya, itu yang saya jadi pegangan. Kalau saya menunjukkan kualitas, tidak cuma kita melihat dunia luar melihat itu, Mbak. Karakter gagah, misalnya Bima kan nggak bisa saya, bukan nggak bisa, bisa cuman rasanya nggak nyampe. Karena saya kalau menari putra gagah kan feminin, ya kan, ya mungkin Bima kok agak feminin kan gitu. Kadang-kadang gini, apa, sering orang itu mencampur adukan antara seni budaya dengan kepercayaan beragama, ya dong. Nah, itu kan jadi ya nggak nyambung kalau menurut saya. Kalau dibenturkan ya nggak akan ketemu, pasti kebentur-bentur kan gitu. Karena kalau kita ritual, coba kalau kita amati, kita kan pasti berdoa tuh. Berdoa kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Kecuali kalau dia waktu ritual berdoanya minta kepada setan, nah itu jelas salah. Ada juga yang begitu, misalnya minta penglaris, ya, minta supaya bisa jadi terkenal,
supaya kondang. Tapi mintanya enggak kepada Tuhan, kepada jalan pintas itu ada juga, Mbak. Kemudian pasang susuk ini, pasang itu, kan ada juga yang pakai gitu. Penari ada yang gitu loh, supaya pantatnya seksi dia pasang susuk di pantat. Nah itu kan sudah pakai alat-alat bantu yang kalau menurut saya pribadi ya, yang enggak pas lah. Kalau minta sama Tuhan sih dikasih kok, malah lebih aman toh, enggak pakai nagih-nagih atau enggak pakai ada pantangan-pantangan, benar enggak sih?